Hai, halo semua, bertemu lagi dengan saya Gasmom. Jadi kali ini saya mau berbagi lagi tentang kristik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya, like and comment juga untuk kemajuan channel ini dan menambah semangat kami untuk berbagi lagi. Oke deh, jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang sebuah taplak meja kristik yang pernah saya buat lebih kurang 10 tahun atau lebih ya. Ini antara tahun 2000-2001 gitu saya membuatnya. Ini taplak meja kristik, dasarnya dari kain streaming lokal dan menggunakan benang wool satu warna saja. Ini benang woolnya benang wool memang ya, tapi lebih kuat dan lebih tebal dia. Tidak sama dengan benang wool yang kita gunakan untuk mengkristik pajangan hiasan dinding. Jadi ini lebih mahal, kurang tahu saya sekarang berapa harganya. Kalau dulu 30-an, tahun 2000-an ini 30-an ribu, dia lebih tebal ya seperti benang rajut, tapi bukan, dia benang wool. Saya lupa mereknya merek apa. Jadi ini taplak meja ini berukuran 2,5 x 1,5 cm. Jadi kebetulan saya sedang berada di tempat kerja. Taplak mejanya saya pasang di tempat kerja saya ya, karena di rumah saya tidak memiliki meja sebesar ini. Ini teman-teman belum datang, jadi saya ingat untuk merekamnya untuk konten untuk apa kristik. Jadi taplak meja ini sebenarnya dulu saya tidak tahu menyulamnya untuk apa, tetapi saya membuatnya karena kebetulan beberapa kali sebelumnya saya membuat proyek kristik menyulam taplak meja sebesar ini untuk teman-teman. Saya komersilkan begitulah, teman-teman membeli bahannya dan saya menyulamnya dan mereka memberi upahnya begitu. Jadi saya terpikir begini, masa saya hanya membuat untuk orang lain tetapi saya tidak memiliki gitu. Jadi inilah hasilnya taplak meja kristik dari kain streaming lokal. Tapi lumayan kuat kok, ini dia motifnya dari dekat. Ini hanya satu motif ya, jadi ini menyulamnya walaupun selebar ini enak sekali menyulamnya, sambil nonton juga bisa. Yang penting kita sudah hafal satu langkah, karena motifnya hanya satu ya kan, diulang sampai penuh. Ini dia motifnya dari dekat, berbentuk bunga. Jadi saya memang sengaja membuatnya hanya satu warna, karena teman-teman yang pesan pun kemarin itu, waktu itu, dulu, mereka juga memesan hanya satu warna, ada yang orange dengan orange tua, ada hitam dan merah, dan saya biru dan biru tua. Oke deh, sampai di sini dulu konten saya kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa ya subscribe channel ini, like and comment juga. Dan kalau ada kira-kira tentang kristik yang ingin saya membuat kontennya, di komen di bawah ya. Kalau bisa saya buat, kalau tidak kita diskusikan bersama begitu. Dadah, sampai bertemu lagi dari saya Gasmo.